Saya berasal dari Riau. Di sini diutus untuk mengikuti Dikdas calon instruktur selama 2 bulan. Di sini juga saya tidak sendirian, bersama rekan-rekan yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Jawa, hingga Bali. Tentunya saya merasa senang bisa bertemu dengan rekan-rekan yang berbeda latar belakang dan sosial. Itu menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Aktivitas kami berawal dari pagi hari tentunya beribadah, kemudian membersihkan lingkungan kamar dan asrama secara bersama-sama. Untuk materi yang kami pelajari selama di klub sesuai dengan jurusan BLK Komunitas ya, yaitu multimedia. Mulai dari office dasar, kemudian juga membahas tentang K3. Berikutnya barulah setelah itu masuk ke materi jurusan multimedia. Salah satunya teknik memproduksi video. Selama pembelajaran, kami nggak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga belajar di luar kelas. Seperti ketika kami melakukan teknik pengambilan gambar menggunakan drone dan kamera DSLR. Ini juga menjadi suatu hal yang baru bagi kami. Mengingat kami di sini tidak semuanya pernah menggunakan peralatan tersebut. Kami sangat bersyukur di sini kami dibimbing oleh instruktur yang sangat luar biasa dan sangat menguasai di bidangnya masing-masing. Itu semua membuat kami yakin dan optimis untuk menjadi seorang instruktur yang berkompeten. Kompeten merupakan suatu tujuan akhir setiap insan yang berproses di balai latihan kerja. Hal ini dilatar belakangi oleh kebutuhan para generasi muda yang minim kompetensi dan berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Indonesia memiliki bonus demografi yang melimpah. Hal ini akan menjadi kekuatan Indonesia untuk menjadi negara maju di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempersiapkan instruktur yang berkualitas di berbagai daerah agar mampu meningkatkan kompetensi para generasi muda di seluruh pelosok Nusantara. Oh, banyak ya aktivitas kebersamaan yang kami lakukan, seperti gotong royong untuk kebersihan lingkungan area di luar asrama. Terus selama pelatihan ini kami juga diharuskan untuk melakukan apel pagi. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan fisik, mental dan juga kedisiplinan. Kami juga dilatih langsung oleh instruktur lapangan dari instansi TNI dan Polri khusus untuk apel pagi. Setelah itu untuk menjaga kekompakan kami, kami melakukan sarapan bersama-sama. Setelah sarapan, seperti biasa kami bersiap-siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran di workshop. Tentunya kami kembali ke asrama ya. Setelah itu sebagian melakukan olahraga seperti main bulu tangkis, ada juga voli dan ada juga yang bermain sepak bola. Ya sebagian juga ada sih yang istirahat sembari menghubungi keluarga mereka. Ya karena kita tahu mereka sudah sangat merindukan rumah, keluarga, apalagi kampung halaman mereka.
Kadang juga menjadi waktu bagi kami untuk bercengkrama sesama peserta. Thank you.